Oke sahabat, ketemu lagi di channel saya. Ini blender yang saya modifikasi. Itu saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman ya, agar blender ini bisa untuk pakai gas LPG dan kompresor. Tentunya untuk alat pelogaman ataupun alat untuk apa itu namanya, untuk melelehkan kampas rem. Kita buka. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya cuma ini loh, untuk mengatur angin juga gasnya ini aja. Saya pakai yang ininya saja. Kita siapkan ini untuk sambungan depannya ya kawan-kawan. Ini. Lalu kita lepas ininya. Ini kan lubang. Ini diperkecil. Kebetulan ini sudah saya senai atau sudah saya kasih drat. Nah, si drat ini untuk alat untuk pembuat drat ini ya. Kemudian kita siapkan jarum. Ini yang dari karburator motor. Dratnya kan udah pas masuk sini. Kita ambil ininya. Ini kan pas di sini. Nah, tapi ini dipotong ya teman-teman, dipotong segini agar ini bisa masuk ke sini ya. Dan ini yang sudah saya potong, sudah presisi kan. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Jadinya seperti ini. Nanti kita tinggal kita uji coba pakai kompresor dan gasnya ya.
Saya jeda dulu, saya tata dulu untuk kompresor dan itunya dulu. Oke kawan, itu kompresor sudah saya rakit. Ini gas LPG dan ini angin kompresor ya. Kita coba. Wow, 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 wow. Nah, ini kawan hasil. Nah, itu kan selangnya. Pakai LPG dan kompresor ini, nggak pakai oksigen. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk uji cobanya sudah ada ya di video yang lain untuk melebur kapas rem itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.